kenangan, kota Bandar Lampung jadi terkesan. Selalu kenangan, kota Bandar Lampung jadi terkesan. Selamat datang, semoga terkenang, kota Bandar Lampung jadi terkesan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Persembahan tarian nasional dari Sanggar Tapis Berseri yang merupakan tampilan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Dinas Wali Kota Bandar Lampung, Bunda Haja Eva Suryana. Biasa kita berikan apresiasi setinggi-tingginya yang merupakan persembahan Sanggar Tapis Berseri. Ini sebuah tidak hanya keceriaan tapi sekaligus kehangatan dan kegembiraan yang tergabung jadi satu. Karena tentu saja malam hari ini merupakan acara puncak dari hari ulang tahun Apeksi ke-22. Tapi tentu saja rangkaian tidak selesai sampai dengan hari atau malam ini saja. Karena tentu saja tadi pagi sudah ada beberapa rangkaian acara yang diselenggarakan. Termasuk adalah pembukaan Expo, di mana Expo masih akan terus berlangsung sampai dengan tanggal 29 Mei. Dan acara pembukaan Expo tadi langsung dibuka oleh Menpan RB, Bapak Cahyo Kumolo. Dan kemudian dilanjutkan ada seminar nasional mengenai kebangkitan ekonomi melalui kolaborasi multipihak. Dan besok pagi masih ada rangkaian acara berikutnya termasuk Goes Bersama. Dan Goes Bersama ini akan dilanjutkan ramah-tamah di Rumah Dinas Wali Kota Bandar Lampung. Dan kemudian dilanjutkan dengan workshop nasional. Dan juga ini yang paling dinanti-nantikan biasanya oleh saya ya. Karena kunjungan ke destinasi wisata dan tentu berkunjung ke sentra UMKM. Pengen rasanya ikut, semoga masih bisa keburu sebelum saya pulang kembali ke Jakarta. Tapi tentu saja Apeksi berdiri sudah 22 tahun. Bukan perjalanan yang pendek, tapi juga masih terus panjang ke depannya. Saat ini sudah beranggotakan 98 kota di daerah perkotaan yang memiliki tujuan untuk membantu anggota dapat melaksanakan otonomi daerah dan juga menciptakan iklim yang kondusif bagi pembentukan kerjasama antar pemerintah daerah. Dan tentu saja sejalan dengan semangat desentralisasi dan juga demokrasi, pada tahun ini Apeksi berulang tahun yang ke-22. Untuk menambah rasa bangga kita pada malam hari ini dan juga kebersamaan sinergi kita pada malam hari ini, saya mohon izin untuk Bapak Ibu yang kami hormati dapat berdiri karena kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars Apeksi.
silakan duduk kembali. Selanjutnya adalah doa bersama. Dan pembacaan doa akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kemenag Kota Bandar Lampung kepada Bapak Dr. Andes Haji Makmur MAG, dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لذلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan penuh kerendahan hati, kami panjatkan puji syukur keharibaan-Mu. Engkaulah Zat Maha Pencipta dan Pengatur Alam, dan Engkaulah Zat yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Hanya kepada-Mu kami menyembah, dan hanya kepada-Mulah kami memohon pertolongan. Ya Allah, atas perkenan dan nikmat-Mu, pada malam hari ini kami dapat hadir di tempat ini dalam rangka bersyukur atas hari jadi apeksi yang ke-22. Ya Allah, kiranya momentum acara ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Bijaksana. Kami menyadari sepenuhnya bahwa kami adalah makhluk-Mu yang lemah. Tiada daya dan upaya bagi kami kecuali Engkau berikan kekuatan dan perlindungan. Ya Allah, kami sadar sepenuhnya bahwa di hadapan kami terbentang tugas yang amat berat. Persoalan bangsa datang silih berganti. Untuk itu, Ya Allah, ilhamkan pada kami kekuatan dan kemampuan untuk terus bekerja nyata dengan inovasi dan kebersamaan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dalam naungan ridho dan kasih sayang-Mu. Baldatun toibatun warobun ghafur. Ya Allah, Engkau pengatur kehidupan manusia, anugerahkanlah pada kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam semua urusan. Serta sucikanlah hati kami dari kemunafikan, bersihkanlah perkataan kami dari dusta, dan singkirkanlah dari diri kami segala niat yang tidak terpuji. Karena sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati kami. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Bimbinglah kami semua agar kami dapat menjalankan tugas-tugas rutinitas kami dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ya Allah, hiasi diri kami dengan budi pekerti yang luhur. Warnai jiwa kami dengan akhlak yang mulia. Iringi perbuatan kami dengan integritas dan kejujuran. Serta kuatkan langkah kami dalam bekerja dengan disiplin dan penuh rasa tanggung jawab. Karena kami yakin, Ya Allah, pada saatnya nanti kami akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kami di hadapan-Mu. Ya Allah, Engkau Tuhan sebaik-baik penerima ampunan.
betapa banyak nikmat-Mu yang kami dustakan, betapa banyak titah-Mu yang kami abaikan, namun betapa banyak larangan-Mu yang kami kerjakan. Dosa dan kesalahan kami bagaikan buih di lautan. Ya Rob, Engkau adalah Al-Ghafar. Ampunan-Mu melebihi pasir-pasir di pantai. Maka ampunilah kami. Ampuni ayah bunda kami. Ampuni para pemimpin kami. Karena Engkaulah Zat yang Maha Pengampun. Ya Allah, Engkaulah Zat pengabul dari setiap doa. Terimalah suara hati kami dalam pinta dan doa yang kami sampaikan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andas Haji Makmur MAG. Kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat. Dan berikutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung kepada Bunda Haja Eva Duyana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, yang terhormat Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Bapak Dr. Dr. Andes Haji Suhajar Sijantoro, MSI. Selamat datang Bapak di Bandar Lampung. Terima kasih banyak. Dan juga yang terhormat Kementerian Koperasi dan UMKM yang diwakili oleh Asisten Deputi SDM dan UMKM Kota. Ibu, terima kasih Ibu atas kedatangannya. Ibu Dwi Adiani Sulistiyowati, mohon izin maaf. Dan juga dari Menteri Keuangan yang diwakili oleh Direktur Evaluasi dan Sistem Informatika, Bapak Dr. Andes Agung Widjadi MSC. Dan juga yang terhormat dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diwakili oleh Deputi Bidang Industri dan Investasi Bapak Hengki Manurung. Dan juga yang terhormat Direktur Jenderal Keuangan Daerah Bapak Dr. Dr. Andes Agus Fatoni. Terima kasih Bapak. Dan juga yang terhormat Direktur Jenderal Pencatatan Sipil Bapak Profesor Dr. Judan Arif Fakrullah SHMH. Terima kasih Bapak. Dan juga yang terhormat Porkopinda Provinsi Lampung atau yang mewakili. Dan juga habil khusus yang terhormat Ibu Wagub. Terima kasih Ibu Wagub sudah hadir pada saat ini. Dan juga yang terhormat habil khusus buat Wali Kota Bogor, Ketua Dewan Pengurus Apeksi sekaligus tokoh dari Apeksi Kota Bandar Lampung, Apeksi Indonesia. Dan juga terima kasih kepada Direktur Apeksi Bapak Alwis Rustam. Dan mohon maaf pada Bapak Ibu semuanya, ini pertama kali Kota Bandar Lampung pelaksanaan tingkat nasional di Kota Bandar Lampung. Dan juga mohon maaf lahir batin kalau kami ada kesalahan dan juga penempatan bagi Bapak Ibu semuanya. Dan juga yang terhormat para Dewan Pengawas Pengurus Apeksi dan juga yang terhormat para peserta Wali Kota Apeksi ke-22 se-Indonesia atau yang mewakili. Dan yang terhormat juga Wakil DPRD Provinsi Lampung Selatan yang sudah hadir dari sini. Di sini ada Bapak Giri dan juga yang terhormat Wakil Wali Kota Bandar Lampung. Dan yang terhormat di sini saudara-saudara saya Porkopinda Kota Bandar Lampung yang luar biasa memberikan support yang luar biasa kepada kami. Dan juga yang terhormat di sini ada perwakilan kantor, para perwakilan kantor, para kepala kantor perwakilan atau yang mewakili. Di sini ada OJK dan juga ada BPKP dan juga para pejabat pendamping Wali Kota se-Indonesia dan juga para pimpinan pengurus tinggi se-Kota Bandar Lampung dan juga habil khusus pimpinan BUMN, BUMD di Kota Bandar Lampung dan juga para
organisasi masyarakat, organisasi sosial, organisasi keagamaan dan juga organisasi kepemudaan se-Provinsi Lampung dan juga tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama dan juga Bapak Ibu tamu undangan. Alhamdulillah puji syukur kepada Subhanahu wa taala, terima kasih atas kehadirannya. Kami dari pemerintah Kota Bandar Lampung mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Karena mungkin dalam penempatan atau sajian kami banyak kekurangan, kami atas nama pemerintah Kota Bandar Lampung mohon maaf lahir batin. Dan alhamdulillah Kota Bandar Lampung untuk pertama kalinya dikunjungi oleh Wali Kota se-Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya enggak panjang lebar karena saya terharu cukup luar biasa pada hari ini tamu yang datang untuk datang ke Kota Bandar Lampung. Tadinya bahasa yang sudah saya susun sudah rapi sekali. Setelah saya naik sini buyar semua bahasa saya. Jadi mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di Bandar Lampung. Dan dengan datangnya Bapak Ibu semua yang ada di Kota Bandar Lampung, mudah-mudahan PAD dari Kota Bandar Lampung bisa lebih baik untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya tutup, saya ada pantun buat kita semuanya. Bertemu sapa sambil kolaborasi. Sambut saudara sehangat mentari. Selamat hari, hari jadi apeksi, sinergi bersama membangun negeri. Berjuang mengabdi menjalin impresi, semangat bersama memberi arti. Kami bangga dengan kedatangan apeksi membangun negeri tidak pernah berhenti. Sekali lagi terima kasih banyak dan Bunda Eva mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang kami dikasih waktu hanya kurang lebih hampir 2 bulan ya, sebulan ya Pak Alwis. Tapi alhamdulillah sajiannya untuk menghibur Bapak Ibu, mudah-mudahan semua berkesan dengan apa yang kami berikan. Kami atas nama pemerintah Kota Bandar Lampung mengucapkan terima kasih. Di sini saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Dan mohon doanya mudah-mudahan kami dari Kota Bandar Lampung bisa memberikan yang terbaik buat semuanya pada hadirin yang hadir pada saat ini. Juga Pak Sekjen terima kasih banyak. Juga Pak Dirjen terima kasih banyak. Dan juga buat tokoh-tokoh lain terima kasih banyak. Tidak bisa saya mengucap apa-apa, hanya Allah yang bisa membalas semuanya. Dan kami atas nama pemerintah Kota Bandar Lampung sekali lagi mohon maaf lahir batin. Tak kenal maka tak sayang, sudah datang ke Bandar Lampung. Mantap wali kotanya, mantap juga Porkopindanya. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin kalau Bunda Eva ada salah salah kata. Sekali lagi mohon maaf lahir batin kalau kami ada kesalahan untuk penempatan Bapak Ibu semuanya. Karena kesempurnaan adalah milik Allah, kehilafan milik kami. Wallahu muwaffiq ila matariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan apresiasi setinggi-tingginya untuk Bunda Hajah Eva Duyana selaku Wali Kota Bandar Lampung. Dan kita akan segera mendengarkan sambutan yang akan disampaikan tentu saja oleh Ketua Dewan Pengurus Apeksi. Tapi sebelum itu, kita tentu saja harus menyaksikan terlebih dahulu bagaimana perjalanan apeksi sampai dengan tahun yang ke-22 ini, karena masih akan terus berjalan panjang ke depannya. Kita akan saksikan terlebih dahulu dalam tayangan berikut ini.